3 amal. Hari ini saya ingin menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman dahulu kala, ada kerajaan yang bernama Babilonia, dan saat itu sedang dipimpin oleh raja yang bernama Namrud. Ia sangat kejam kepada rakyatnya. Disitulah Azar tinggal. Ia seorang ahli pembuat patung. Suatu ketika Nabi Raja Namrud berkitah, setiap anak laki-laki yang lahir akan dibunuh. Dan saat itu istri Azar sedang mengandung. Azar dan istrinya pun bingung bagaimana jika anaknya laki-laki. Saatnya tiba, Azar membawa istrinya ke hutan yang sangat jauh dari Babilonia. Dan disitulah mereka menemukan gua yang sangat besar. Dan disitulah Nabi Ibrahim ditinggalkan sendiri di gua. Beberapa hari kemudian, orang tua Nabi Ibrahim menjenguk Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim masih hidup. Nabi Ibrahim kadang-kadang dijenguk oleh orang tuanya dan diasuh di dalam gua secara sembunyi-sembunyi. Beberapa tahun berlalu, titah Raja Namrud sudah tidak berlaku. Nabi Ibrahim pun dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Sepanjang perjalanan, Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apa itu?" tanya Nabi Ibrahim. "Itu unta," jawab ayah Nabi Ibrahim. "Apa ini?" kata Nabi Ibrahim. "Ini unta. Ini sapi." Dan Nabi Ibrahim bingung. Mengapa rakyat Babilonia menyembah patung? Setelah melihat matahari, bulan, dan bintang, Nabi Ibrahim merenung. Siapa yang sebenarnya menciptakan alam semesta dan segala isinya? Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.